Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memperbaiki mesin potong rumput yang gasnya naik turun ya. Nah, ini sudah saya analisa dan sudah saya temukan penyebabnya kenapa dia jadi naik turun ya gasnya. Ketika saat kita akselerasi pemotongan rumput atau pepohonan kecil-kecil ya. Nah, ini. Nih, di sini jadi masalahnya ada di sini ya. Nah, ini kocak ya, goyang. Seharusnya ini tidak kocak dan goyang ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke, kita coba buka filternya dulu agar terlihat lebih jelas. Nah, nanti kita lanjut pada teknik perbaikannya. Oke, taruh dulu di bawah kameranya. Kita buka dulu filter udaranya ya, agar tidak mengganggu pergerakan kita dalam perbaikan. Seperti ini ya. Oke, lepas. Nah, ini ya. Ini kocak seperti ini ya, ini goyang nih, terlihat sangat goyang. Ini dia ya penyebabnya, jadi gas kita saat digoyangkan ke kiri kanan sticknya itu naik turunnya gasnya. Ya, kita buka saja. Kita ambil tang. Nah, kita buka. Ini ada jarum gasnya ya. Nah, ini yang kocak ya. Oke, kita ini kocak ya. Nah, ini seharusnya ini tidak bergerak seperti itu ya, ini harusnya posisi mati atau tidak ada pergerakan. Oke, langsung saja coba kita perbaiki tanpa harus membeli spare part ataupun mengeluarkan uang ya. Oke, langsung saja kita ambil palu dan tangnya, ini tangnya yang tadi kita pakai. Oke, saya arahkan kamera dulu. Oke, tangnya kita ambil, kita jepit aja di sini ya. Ini kita jepit nih, perhatikan ya. Ini di bagian yang longgar ya, yang bergerak-gerak. Nah, kalian jepit. Ini sangat mengganggu pergerakan dari gas ya. Dia akan membuat gas jadi naik turun tidak sempurna. Nggak usah pikir pusing-pusing ya ke bagian mesin. Ini juga cukup mengganggu ya. Dari karena ini fungsinya untuk menggas ya, meninggikan dan merendahkan gas. Duh, kameranya, tunggu sebentar. Nah, kita jepit seperti ini ya. Kemudian untuk penjepitan lebih kuat kita pukul saja pakai palu. Oke, sudah kuat ya. Sudah tidak bergerak lagi, ini tidak akan mengganggu gas jadi naik turun lagi ya. Kemudian lanjut kita pasang saja. Nah, perlu diperhatikan juga ya, kabel ini jangan sampai melingkar seperti ini ya. Ini adalah sesuatu yang juga sangat mengganggu dari pergerakan kabel tali gas tersebut ya, yang bisa mengganggu naik turun dari gas tersebut. Langsung saja kita perbaiki, kita rapikan juga untuk kabel gasnya. Nah, seperti ini ya, satu arah mengalir seperti ini. Nah, pasang kembali kabelnya, pasang lagi kabelnya, pasang lagi, dan kita pasang tali gasnya. Sorry, tidak kelihatan. Nah, sekarang sudah terlihat. Di bagian ini kita kasih tirap saja agar mengunci pergerakan dari kabel dan gas tali gas tersebut ya. Seperti ini. Biar tidak gerak sana sini lagi.